Yeay, halo guys, balik lagi channel gue, Chris Duita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi guys, akhirnya gue sembuh juga nih guys dari masa-masa insomnia gue. Ini gue mau react Girls' Generation Mr. Taxi music video. Ini Japan version, gue gak tau ada Korean version apa enggak. Tapi yang pasti, kayaknya sejauh ini gue ngeliat K-pop kayaknya Japan, Chinese, Mandarin, atau enggak Korea version. Itu sama aja, cuma beda bahasa guys ya, setau gue guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke, gue udah buka nih guys, Girls' Generation Mr. Taxi. Ini juga kayaknya lebih angker kalau kita pakai headphone guys ya. Kita langsung react aja guys. Let's go. 1 2 ceplok. Oh, nice sound. Wih, delay-nya pen auto pen enggak? Tet tet tet. Itu asik sih. Maksudnya jadi kayak ghost gitu guys, asik. Oh, nice. Dibuka sama Taeyeon ya. Nice groove. Ini stylenya masih jadul juga guys ya. Kayak masih awal-awal 2010 ke atas kali guys ya. Masih ada tung-tung gitu-gitu. Ini Yuna guys ya. Tiffany. Selalu. Oke. Ih, suaranya Sunny, ngeri di situ asik. Hey. Gila, SNSD juga dapat groove-groove-nya tuh asik banget guys ya. Maksudnya antara bassline sama pattern beat drumnya sebenarnya standar sih, cuma duk-tak-duk-tak-duk-tak doang sih guys. Tapi groove-nya enak banget. Suyong. Wah, ditambahin clap, nice. Prak, 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 prak. Oh, suaranya masih sedikit di auto tune guys. Saya emang sengaja di auto tune buat achieve momen-momen tertentu nih di sini guys. Pas di Hyoyeon. Oh, iya. Tapi musiknya emang enak sih guys. Mereka tuh visual emang gokil sih. Hey, asik. Dunia dalam berita tadi guys. Oh iya bener. Gila, ini the best sih emang tetap. Aja gitu momen stopnya asik sih guys di sini guys. Sorry guys, gue sini. Beatnya di up lagi masuknya, nice, keren banget itu. Ini suara Sunny tuh rada gimana gitu guys ya, enak banget buat didengar. Asik. Itu Yuna guys ya, yang paling depan tadi. Ya di bagian ref tuh selalu emang selalu di auto tune guys ya. Emang kayak begitu guys ya konsepnya. Nih. Soalnya auto tune tuh emang ngetren banget sih guys. Di tahun itu emang orang-orang berlomba-lomba untuk pakai auto tune guys. Emang lagi trennya waktu itu begitu. Maksudnya gue ngomong auto tune yang ekstrim guys ya. Ekstrim yang bener-bener yang di quantize banget speed correctionnya sampai rata gitu loh. Soyong tuh jenjang banget badannya. Hyoyeon. Lagu lucu ya. Terus gue udah mulai berasa nih style-style SNSD itu emang musik-musiknya emang gimana ya, buat gundang joget guys ya. Emang dia emang nampilin visualnya juga gila sih guys. Soalnya groove-groove yang gue kayak Mister apa tuh, Mister, terus gue denger apa I Got You segala macam itu gila, soundnya tuh bener-bener buat ngedance tuh enak banget, beat yang ngerush jantung, pompa jantung gitu loh. Lihat dong nih bass frekuensinya selalu SNSD begini guys. Oke. Part dropnya asik, swag banget ya Hyoyeon di situ. Oh nice, oke, kenapa ke situ? Anjrit, kepikiran aja. Nice. Oh nice, suara rendahnya enak-enak guys. Sabi sabi.
Eh. Oke, pelan-pelan masuk. Gila desain snare-nya gue juga suka banget guys. Di sini pakai 3 sound guys. Ini enak banget guys. Kayak ada snare yang biasa, snare ya idiom biasa 808 gitu, tapi ditambahin sama clap sama satu lu ditambahin tuh emang sound yang lebih tinggi lagi untuk ngisi high frekuensinya guys. Tuh. Wow. Cantik banget ya. Semuanya visual guys, gokil sih. Wey. Terus mereka gayanya udah kayak model guys. Oke, mulai pesta adlibs ya. Aduh, baju hitam-hitam begini kayaknya makin gimana gitu guys. Gokil. Terus muka dance di sini innocent gimana gitu, kok jadi enak dilihat ya. Nih. Yang di sini guys. Nah ini. Nih dia. Mukanya cool gitu tetap, tapi dance-nya ekstrim. Oh, itu gua kenal deh. Gua sering denger Taeyong. Taeyon sama si ini Tiffany guys. Antara dua tuh. Kayaknya produser ngasih kebebasan mereka untuk ad-lib sekali. Oh, nice. Hitam. Oh, udah. Hah? Kok Universal Music? Ini gimana sih, guys? Gue bingung nih. Ini SM apa bukan sih? Tapi coba kita lihat dulu. Wah, oke. Okay. Itu nanti lo guys, tapi gokil sih guys. Ini nanti ini next nih gue akan react Canyol by the way, Sun Goes Down guys. Ini by the way SNSD tuh guys kalau diperhatiin guys, itu selalu beatnya sangat gimana guys ya, iconic banget menurut gue guys. Sama pengisian-pengisian vokal mereka ya, maka mereka doang yang ngetik. Tapi itu gue suka banget beat-beat yang dibangun guys, dari beat dari depan first, apalagi bagian bridge yang tiba-tiba ngagetin, tiba-tiba cortex itu tuh serius gokil banget sih guys. Sama gue suka video klip ya, muka-muka mereka itu udah pasti guys, the best guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris sign out, bye-bye. Mana? Plop.